Snow Cup. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Selamat datang saya ke channel YPT Civic MB channel. Okay, kali ni customer ada order minyak enjin tu MS Oil semi 10W40 dan juga dia ada order filter dinamo Honda. Tak tahu Honda apa, saya pun tak pasti kereta Honda jenis apa, model apa. Tonton video sampai habis. Cukup 1000 subscribe, saya akan bagi giveaway minyak power steering dinamo Honda. Dan kita sambung pada video. Dah sampai, dia tunggu dekat Pekan Batu 9. Saya dekat Montun, agak bus stop. Kita akan tanya dia berapa bintang dia boleh bagi dengan Anjir Masal, berapa lama dia pakai. Dan kita tanya dia tak apa yang dia pakai. Kita tahu dia mengetahui anda, tapi tak tahu model apa. Apa khabar? Mana kerja? Mana banyak hari ni? Dah tukar kerja lah? Kerja. Oh, dulu kerja ni lah, dah tukar masa jidat? Lebih kurang ya, cuma biasanya duit dengan barang ni. Oh. Macam mana sihat? Ha? Macam mana sihat? Sihat. Aku dengar, kau makin kurus. Ha? Nampak susut sikit. Malah. Sebelum ni kan kita duduk okey, kita keluar dah. Jadi kuas sikit lah. Ya? Okay, ada susu sikit lah. Banyak main office, main rumah apa semua. Lepas tu collect pick up pergi kedai-kedai. Jangan tahu bang, tayar kereta pun saya deliver tu bang. Tayar kereta sport rim pun ada masa je lah. Kau jidik kat mana? Saya dekat PJ, Jalan Tandang. PJ Jalan Tandang. Bawa 3 tan. Oh, lori 3 tan. Kau ada JDL eh? Ada. Bagus lah, ada JDL untuk. InsyaAllah, dalam proses nak upgrade. Boleh lah. Buat lori? Nak bawa jauh sikit lah. Mungkin KL Kelantan ke, Kelantan KL. Buat lori lah, lori yang besar sikit lah kan? Sebab kalau trip lagi masuk. Satu trip dibayar kalau macam KL Kelantan, satu hari kan. Pergi balik, satu empat dibayar. Satu empat? Satu trip. Satu trip. Satu empat, okeylah. Yelah, betul-betul. Okay, ni minyak. Minyak dia support semua. Eh, okey lah. Dia makan, dia bagi RM20. Allowance dia bagi semua lah? Dia bagi. Biasa kalau dia bagi, dia makan RM20 sehari tu. Kalau kita main jauh. Macam Kelantan, KL tu. Dia bagilah satu lagi, RM20. Okay. Satu trip, satu empat. Dalam minggu tu, saya tanya dengan member-member yang dah buat trip lah. Nampaklah juga dalam 3 trip. Yelah, dan kita pun nak bagi kan. Bagi orang saya hantar barang ke sana kan. Ini ke HQ lah, dekat mana? Dekat PJ kan? Dekat PJ. Buat masa sekarang ni, saya cuma buat deliver dengan pick up je. Tak apalah, pelan-pelan kayu lah. Pak Yuba ada JDL namanya. Tapi JDL, tak. Kadang-kadang bawa, kadang tak bawa lori lah. Kalau ada orang minta tolong, kita bawa je lah. Tak ada simpan yang tercasa ring ni. Sebab saya tengok ada sedikit lah perubahan masa. Yelah. Saya bekerja dengan Pak Bangun ni dengan yang lapu. Yang macam lapu sebelum ni, saya yalah. Memang betul-betul tak ada masa. Sama pula saya bekerja shift. Lagi memang tak ada masa. Yalah. Okay pun tak tentu. Macam hari ni sepatutnya balik awal. Sebab tu tadi saya janji dengan Pak Yus pun. Oleh sebab kan hari ni ada budak baru masuk. Attendant baru masuk. Jadi saya kena ajar dia road tu. Memang slow lah. Kita ajar orang baru. Yalah, tak apalah. Saya pun baru kan. Cuma biasanya saya dah tahu road tu. Road tu pun memang sebelum saya masuk dekat road tu pun memang saya dah tahu lah. Oh, tempat ni saya tahu. Yalah. Cuma tinggal nak touch up je. Nak touch up je. Okay, John. Ini minyak dia. Minyak dia. 4 liter dengan oil filter. Okey. Kereta apa John? MD. MD. MD 1.8 eh. Okey, berapa lama pakai dah? Setakat ni saya pakai MS Oil ni.
Saya rasa start daripada 2018 saya pakai. 2018 sampai sekarang? Sampai hari ni. Okey, macam mana perbezaan dia? Perbezaannya, orang kata apa, macam biasanya kalau kita tengok daripada segi performa engine, kalau macam kereta yang dah lama lah, especially macam FD, boleh katakan FD ni adalah salah satu model kereta yang dah lama. Tapi walaupun kenderaan FD ni, Honda FD ni dah lama, sebenarnya saya menggunakan minyak MS Oil ni, saya jangkakan yang dia ni boleh berdiri sama tinggi lah dengan company lain, seiring dengan enjinnya baru. Ana, alhamdulillah lah, so far setakat ini, kalau saya biasanya kalau macam saya nak long distance, memang saya akan, mana-mana kenderaan pun biasanya kalau macam kita nak long distance, kita akan especially kita dah sebetulah ganti minyak enjin, carburetor apa semua, dan kita akan check apa-apa part yang penting lah kalau kita nak mulakan perjalanan, especially perjalanan yang jauh. Okay. Saya menggunakan MS Oil ni, alhamdulillah setakat ini performa enjin, saya rasa daripada hari pertama saya pakai kereta tu sampailah hari ini, alhamdulillah mantap, terbaik. Lalu berapa ribu jangan buat? Saya buat malis, memandangkan saya ni suka travel jauh, saya pantang bila ada masa free, bila saya ada masa free, saya akan travel jauh dengan menggunakan minyak ni lah. Oh, minyak ni MS Oil. Biasanya saya buat 7,000 kilo. 7,000? 7,000 kilo, kereta masih ringan lagi kan? Masih ringan lagi. Walaupun kereta sebelum tukar, minyak hitam dia masih hitam ke masih ada perang-perangan, kuning-kuningan? Dia, orang kata apa, dia taklah orang kata apa, macam sebelum ni saya pun pernah tukar-tukar minyak. Jadi saya rasa MS Oil ni memang dah sebati lah dengan saya punya enjin. Okay. Memang dia akan minta minyak ni jugalah. Minyak ni juga. Okay, daripada MS Oil bagi 5 bintang. John, bagi berapa bintang? Saya boleh bagi 5 bintang. Okay, terima kasih John. Honda CTFP seperti sedia bandung, kita tahu memang dia adalah antara orang kata apa, kenderaan yang dah lama performa dia. Enjin pun memang dah lama. Tapi saya tak rasa yang Honda FD ni adalah lama. Sebenarnya saya menggunakan minyak ni. Okey John, okay. Sekian saya punya channel YPT CVFD. Cukup 1,000 subscribe, saya akan bagi giveaway minyak power steering. Bye-bye. Jangan lupa share dan like dan komen.